Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wa taqwa amma ba'du. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hari kiamat. Ketika Rasulullah menyampaikan hari kiamat, tiba-tiba ada sahabat seorang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Kata Rasulullah, ini pertanyaan yang penting. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada sahabat Badui ini, "Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat?" Kata sahabat Badui, "Kami tidak persiapan sholat banyak. Kami tidak siap dengan puasa banyak. Kami tidak siap dengan zakat atau sedekah yang banyak. Sholat kami sedikit. Sholat kami sedikit, puasa kami sedikit, sedekah kami sedikit. Namun kami mencintaimu ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Kalian ingin melihat ahli surga? Iya ya Rasulullah. Inilah orang yang tadi bertanya tentang kiamat, dia termasuk ahli surga." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan tentang bagaimana urgensi sholat bagi seorang muslim. Ketika sholat sedikit, mungkin yang dilakukan adalah sholat wajib. Sehingga dia mengatakan sedikit itu dari sholat wajibnya. Sebelum melaksanakan sunnah, maka lebih baik bagaimana kita mengejar wajibnya, ini yang lebih didahulukan. Karena sholat adalah amal yang pertama kali akan dilihat dan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9. "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengabaikan, meninggalkan sholatmu. Wahai orang yang beriman, la tulhikum, jangan, bahasa Jawanya itu nungkulake. Apa yang nungkulake sholat? Amwalukum, harta kamu semua. Wa auladukum, dan anak-anak kamu semua. Ang zikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sholat. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan begitu banyak harta, kita punya harta di mana-mana, tapi kita sibuk dengan harta kita sehingga kita lalai, bahkan kita meninggalkan sholatnya. Al-Quran mengatakan yang pertama yang bisa nungkulake, bahasa Jawanya itu, adalah sholat kita. Yang bisa melalaikan adalah harta kita. Mohon maaf, yang bisa melalaikan sholat adalah harta kita. Sehingga, kenapa yang pertama Al-Quran mengatakan amwalukum?
Karena kebanyakan orang terlena dengan ngurusi hartanya. Harta itu bisa jabatan, harta itu bisa uang, harta itu bisa kekayaan, harta itu bisa pangkat. Sehingga mengejar itu semua sampai kita lalai akan sholatnya. Kita bisa meninggalkan sholatnya karena hanya untuk nguber-nguber harta tersebut. Pertama yang melalaikan kita. Yang kedua adalah anak. Al-Quran menyebutkan jangan sampai melalaikan kita untuk zikir kepada Allah hanya karena anak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini bisa saja melalaikan kita. Mestinya kita sholat tepat waktu karena gara-gara anak. Mestinya saja kita bisa sholat dengan bagus di awal waktu karena gara-gara anak. Sehingga karena anak-anak kita, kalau yang punya anak-anak yang besar, mungkin karena anaknya anak. Siapa? Cucu. Karena kita sibuk dengan cucu kita, sehingga kita tertinggal sholat jamaah. Bahkan kita tertinggal waktunya untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Al-Quran menyampaikan dua ini. Yang pertama adalah jangan sampai kita terlena dengan sholatnya karena hartanya. Yang kedua adalah jangan sampai kita lalai dengan sholatnya karena anak-anak kita. Kalau kita sampai seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur harta, sehingga tidak terbalik harta yang mengatur kita, tapi malah tidak kita yang diatur oleh harta, tapi kita yang mengatur harta tersebut. Sehingga semakin banyaknya harta, mestinya semakin banyaknya kita zikir. Dan semakin banyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Kami akan kembali setelah yang ini. Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana dijelaskan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pertama kali amal yang dilihat oleh Allah, pertama kali amal yang diangkat oleh Allah, pertama kali amal yang dihisab oleh Allah adalah salat. Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, coba lihat bagaimana hambaku tentang sholatnya. Ketika ada sholat sunnahnya, kemudian dia melaksanakan sholat wajib tidak bagus, maka posisi sholat sunat ini bisa menjadi atau bisa memperbaiki sholat wajibnya. Katakan kita punya sholat sunat qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, atau sholat-sholat yang lain. Nah, sholat rawatib ini akan bermanfaat untuk bisa memberikan kebaikan, untuk bisa nambahi kebaikan ketika sholat wajib kita kurang baik. Mungkin sholatnya bagus, tapi wudhu kita kurang bagus. Mungkin wudhu kita bagus, tapi sholat kita kurang bagus. Rukun-rukun sholat tidak diurusi dan sebagainya. Maka sholat-sholat sunat ini akan bisa memperbaiki, menambah nilai kebaikan dari sholat wajibnya. Allah juga
berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikat, coba lihat bagaimana hambaku tentang puasanya. Adakah dia berpuasa sholat sunat? Ketika puasa sholat sunat ada, kemudian puasa wajibnya kurang baik, maka puasa sunat ini bisa untuk memperbaiki puasa wajib. Pertanyaannya, kalau puasa wajib saja tidak melaksanakan, kira-kira puasa sunnah apa tidak? Pertanyaannya, kalau sholat wajib saja tidak melakukan, kira-kira sholat sunat apa dia melaksanakan? Kalau dia punya sholat sunnah untuk memperbaiki sholat wajib, dia punya puasa sunnah untuk memperbaiki puasa wajib, untuk nambeli puasa wajib. Kalau dia punya sedekah sunnah di luar zakat, dia punya kebaikan sedekah di luar zakat. Kalau zakatnya tidak baik, maka sedekah ini untuk bisa nambeli dan memperbaiki zakat wajib. Kalau semuanya tidak ada, maka Allah mengatakan kepada malaikat, sudah, ini kirim saja ke neraka. Karena semuanya tidak ada. Sehingga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan yang wajib. Sholat yang wajib 5 waktu. Kita laksanakan puasa yang wajib bulan Ramadan. Kita laksanakan zakat yang wajib. Baru kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ini semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Dia sholat sunat, katakan sholat tarawih, tapi tidak sholat isyak. Ini kan tidak bagus. Mohon maaf. Dia melaksanakan sunat-sunat yang lain. Dia bisa puasa sunnah, katakan, tapi tidak puasa wajib. Mohon maaf. Jadi, ayo kita kerjakan sholat kita yang wajib-wajib dulu. Kita kerjakan puasa yang wajib dulu. Baru kita setelah sholat wajib oke, puasa wajib oke, baru kita mengerjakan sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah. Dengan demikian, insya Allah kalau sholatnya kita baik, kita semua amal kita akan dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Islam itu akan kuat. Islam itu akan berdiri tegak ketika komponen 3 ini dilakukan oleh seorang muslim. Apa? Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat wajib 5 waktu yang tidak bisa ditawar. Dan yang ketiga adalah puasa wajib. Dalam sebuah hadis, kalau orang muslim meninggalkan 1 di antara 3, ini yang hukumi keras, mereka adalah kafir. Untuk itu, bagi seorang muslim, bagaimana 3-3-nya ini bisa terlaksana dengan baik? Saya yakin, ketika seorang muslim melaksanakan sholat, dia pasti mengucapkan dan dia membaca syahadat. Nah, 3-3-nya ini, sholat wajibnya, puasa wajibnya, dan dia pasti sudah membaca syahadat. 1 dari 3 ini kok tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, maka dia sudah menjadi kafir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cuma syukur bagi yang sudah melaksanakan 5 waktu. Kita memperbaiki sholat dengan berjamaah. Kekuatan umat Islam bagaimana ketika sholat 5 waktu dilaksanakan dengan berjamaah? Kekuatan kita di jamaah sholat kita. Insya Allah, dengan kita bergerak bersama-sama untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, kekuatan umat Islam akan terlihat. Kita ingat bahwa sholat berjamaah diberikan pahala 27 kali lipat. Kita sholat di rumah 1 pahala.
Ketika kita sholat di masjid dengan berjamaah, maka 27. Artinya ketika kita sholat 27 kali di rumah, maka perbandingannya kita sholat di masjid 1 kali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sholatnya seorang muslim baik, maka bagaimana kita juga mengajak muslim yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak-anak kita di umur 7 tahun. Umur 7 tahun untuk mengajak anak, mengajarkan anak untuk berlatih sholat. Di umur 10 tahun ketika anak belum melaksanakan sholat, maka untuk memberi pelajaran. Bahasa Jawanya ngajar yang tidak menyakitkan. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Orang-orang tua untuk membawa, untuk menuntun, untuk mengajak anaknya ke masjid. Dipeseni dari rumah agar tidak guyon dan sebagainya. Ketika sudah bisa berjamaah, bagaimana pahalanya yang luar biasa itu? Insya Allah rizki kita, insya Allah kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Irsyadul Ibad yang sudah saya sebut tadi, bahwa 5 perkara diberikan kepada orang yang bisa memelihara sholatnya, apalagi berjamaah. Yang pertama, orang yang bisa memelihara waktu sholatnya, syukur bagi di awal waktu. Jadi bekerja itu untuk menunggu waktu sholat. Dia punya pemikiran bahwa pekerjaan itu menunggu waktu sholat. Nah, ketika dia sudah bisa memelihara sholatnya, syukur bagi berjamaah, maka yang pertama Allah berikan, yang pertama Allah angkat apa? Kesulitan maisyah, kesulitan ekonominya di keluarga. Jadi sulitnya ekonomi, insya Allah akan berikan jalan keluar ketika sholatnya bagus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah bagus sholatnya, saya sudah jamaah. Mungkin kita harus introspeksi. Mungkin istri belum sholat. Mungkin anak-anak kita belum sholat. Jadi bukan cuma kita, tapi bagaimana anggota keluarga ini, kita ajak bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak kita tuntun untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sangat ironis ketika kita bisa berjalan, kita bisa bepergian. Mungkin bisa sampai Semarang, sampai Jakarta, sampai Surabaya. Tapi kita tidak mampu untuk berjalan yang jaraknya hanya setengah kilo, seperempat kilo, bahkan hanya 100 meter dari rumah kita. Kita tidak punya kekuatan untuk melaksanakan dan tidak punya kekuatan untuk kaki ini berjalan ke masjid. Walaupun kita bisa berjalan keluar kota. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang bisa menjaga sholatnya, kita dan keluarga kita, apalagi dengan berjamaah, Allah akan angkat kesulitan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, bagi kita yang bisa menjaga sholat, apalagi berjamaah, Allah akan angkat siksa kuburnya. Jadi kubur itu bagaikan pertamanan surga. Bukan kubur yang dijadikan Allah
menjadi bagian dari nerakanya. Itu yang kedua, bagi kita yang bisa melaksanakan sholat, menjaga sholat, apalagi dengan berjamaah. Yang ketiga, kita diberikan buku catatan amal dengan tangan kanan sebagai lambang bahwa rapot kita adalah bagus. Dan yang keempat, kita berjalan di wat siratul mustaqim dengan cepat. Dan yang kelima adalah kita dimasukkan ke jannah, ke surga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Dan saya yakin ini adalah dambaan setiap muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita punya harapan bahwa kita bisa husnul khotimah. Di kubur kita menjadi pertamanan surga. Ketika nanti di akhirat kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak gratis. Semuanya tidak gratis. Semuanya harus kita tempuh untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Dan semaksimal mungkin kita bisa meninggalkan larangan-larangannya. Allah telah mencukupi kita semuanya. Allah telah berikan semuanya yang kita punya. Allah berikan mata kita bisa melihat. Allah berikan tangan kita bisa bekerja. Allah berikan kita mulut bisa berbicara. Allah berikan kita telinga bisa mendengar. Tidak semua manusia diberikan mata bisa melihat. Tidak semua manusia diberikan mulut bisa berbicara. Tidak semua manusia diberikan telinga bisa mendengar. Tidak semua manusia diberikan kaki untuk bisa berjalan. Kita yang diberikan itu semua. Berikan kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Alangkah zalimnya kita ketika kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Allah, tapi kita tidak mau menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi di hari kemudian. Jangan sampai kita kezaliman kita menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kezaliman kita yang kadang sholatnya kurang, sholatnya bolong-bolong, kadang sholatnya kurang bagus, Allah berikan ampun kepada kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita semoga diterima oleh Allah, sholat kita semoga diterima oleh Allah. Ayo dengan kekuatan kita, kita memperbaiki diri zikrullah. Ayo dengan kekuatan kita memperbaiki diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.